Jadi tugas kita, kita ini diberi amanah untuk berbuat yang terbaik bagi sesama, dalam hal ini bagi masyarakat kita. Maka kita harus melepaskan segala kepentingan pribadi kita, segala kepentingan kelompok kita, demi untuk menjamin tercapainya tujuan dalam rangka meningkatkan kepentingan bersama itu. Pengalaman di lapangan itu mempertajam satu kompetensi teknis kita. Pengalaman di lapangan banyak mengajarkan kita mencoba menyelesaikan masalah yang real berupa sehari-hari dan berinteraksi dengan masyarakat, dengan pemerintah, dengan kebijakan, dengan sektor swasta. Saya kira itu penting sekali. Pertama, bukan hanya sekedar pemahaman daripada materi, tetapi lebih daripada itu dia harus mampu mengaplikasikan apa yang dia dapat dari program pascasarjana itu. Karena alumni S2 itu kan bukan hanya sekedar bagaimana penguasaan sebuah materi, tapi bagaimana teori itu, bahkan dia harus bisa melahirkan sintesis ataupun kayak semacam pembuktian, dan juga kalau bisa mungkin level yang S3 itu bisa inovasi-inovasi terbaru terkait dengan keilmuan yang dia dalami seperti itu. Isu-isunya itu sangat menarik. Jadi dari materi secara global, terus kemudian mengkonkretkan dengan program nyata yang ada di lapangan. Gitu. Jadi saya pikir itu memberikan gambaran secara sedikit tentang wajah Indonesia maupun daerah kepada kami para wisudawan, terutama bagi yang fresh graduate ya, yang memang belum pernah punya pengalaman. Jadi ini sangat baik sekali untuk kita sedikit mengerti tentang apa sih kondisi negara kita maupun daerah-daerah yang ada di luar, sehingga kita itu ketika mau melangkah nanti minimal sudah tahu masalahnya seperti begini dan kita harus mempersiapkan diri seperti apa. Kemudian yang kedua adalah beliau telah berhasil untuk melaksanakan tugasnya sebagai wali kota Gorontalo, yaitu adalah beberapa poin-poin peningkatan yang telah berhasil beliau laksanakan. Itu adalah menunjukkan bahwa kita sebagai mahasiswa UGM, wisudawan UGM, supaya lebih lagi untuk meningkatkan kapasitas kita baik di dunia akademik maupun di lingkungan pekerjaan.